Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Wal wa -hakim. Apa yang di langit dan di bumi bertasbih kepada Allah. Dialah yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana, miliknyalah kerajaan langit dan bumi. Dia menghidupkan dan mematikan, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.

هو الذي خلق السماوات والارض في سته ايام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الارض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم اين ما كنتم Wallahu bima basir. Dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam enam masa. Kemudian dia bersemayam di atas ars. Dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar dari dalamnya. Apa yang turun dari langit dan apa yang naik ke sana. Dan dia bersama kamu di mana saja kamu berada, dan Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan. Lahu samawati wal arm, wa -umur. Miliknyalah kerajaan langit dan bumi, dan hanya kepada Allah segala urusan dikembalikan. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور dia memasukkan malam ke dalam siang dan memasukkan siang ke dalam malam dan dia maha mengetahui segala isi hati آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير الله kamu kepada الله ورسوله dan infakanlah di jalan Allah sebagian dari harta yang dia telah menjadikan kamu sebagai penguasanya amanah. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menginfakan hartanya di jalan Allah memperoleh pahala yang besar.

هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم Dialah yang menurunkan ayat-ayat yang terang Al-Quran kepada hambanya Muhammad untuk mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya, dan sungguh terhadap kamu Allah Maha Penyantun, Maha Penyayang. انفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والارض لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئك اعظم درجه من الذين انفقوا من بعد وقاتلوا Dan mengapa kamu tidak menginfakan hartamu di jalan Allah? Padahal, milik Allah, semua pusaka langit dan bumi. Tidak sama orang yang menginfakan hartanya di jalan Allah, di antara kamu dan berperang sebelum penaklukan Mekah. Mereka lebih tinggi derajatnya daripada orang-orang yang menginfakan hartanya dan berperang setelah itu. Dan Allah menjanjikan kepada masing-masing mereka balasan yang lebih baik. Dan Allah maha teliti apa yang kamu kerjakan. Man hasanan, lahu wa lahu ajrun karim. Barang siapa meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan mengembalikannya berlipat ganda untuknya dan baginya. طهرا يا يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم BUSHRAKUMUL yawma JANNATUN TAJRI MIN TAHTIHA AL-ANHARU KHALIDIN FIHA THALIKA HUWA AL-FAUZU azim Pada hari engkau akan melihat orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan. Betapa cahaya mereka bersinar di depan, dan di samping kanan mereka dikatakan kepada mereka, "Pada hari ini ada berita gembira untukmu, yaitu surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya." Demikian itulah kemenangan yang agung. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين امنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَّهُ بَابٌ بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابِ Pada hari orang-orang munafik, laki-laki dan perempuan berkata, Kepada orang-orang yang beriman, Tunggulah kami, kami ingin mengambil cahayamu kepada mereka dikatakan, "Kembalilah kamu ke belakang dan carilah sendiri cahayamu untukmu." Lalu di antara mereka dipasang dinding pemisah yang berpintu. Di sebelah dalam ada rahmat, dan di luarnya hanya ada azab. ينادونهم الم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم انفسكم ولكنكم فتنتم انفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الاماني حتى جاء امر الله وغركم بالله الغرور orang-orang munafik memanggil orang-orang mukmin Bukankah kami dahulu bersama kamu, mereka menjawab benar, tetapi kamu mencelakakan dirimu sendiri, dan kamu hanya menunggu, meragukan janji Allah, dan ditipu oleh angan-angan kosong sampai datang ketetapan Allah, dan penipu setan datang memperdaya kamu tentang Allah. فَالْيَوْمَ Maka pada hari ini, tidak akan diterima tebusan dari kamu maupun dari orang-orang kafir. Tempat kamu di neraka itulah tempat berlindungmu, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Alam ya'ni lilladhina amanu an takhsha' qulubuhum lidhikri Allahi wa ma nazala minal haq. وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ Belum tibakah waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk secara kusuh mengingat Allah dan mematuhi kebenaran yang telah diwahyukan kepada mereka, dan janganlah mereka berlaku seperti orang-orang yang telah menerima kitab sebelum itu. Kemudian mereka melalui masa yang panjang sehingga hati mereka menjadi keras, dan banyak di antara mereka menjadi orang-orang fasik. Ketahuilah bahwa Allah yang menghidupkan bumi setelah matinya kering, sungguh telah Kami jelaskan kepadamu tanda-tanda kebesaran kami agar kamu mengerti. Sesungguhnya orang-orang yang bersedekah, baik laki-laki maupun perempuan dan meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik akan dilipatgandakan balasannya bagi mereka dan mereka akan mendapat pahala yang mulia وَالَّذِينَ amanu billahi وَرُسُلِهِ rusulihi هُمُ وَالشُّهَدَاءُ عِندَ رَبِّهِمْ لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَنُورُهُمْ ۖ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ Dan orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Rasulnya, mereka itu, Orang-orang yang tulus hati, pecinta kebenaran, dan saksi-saksi di sisi Tuhan mereka, mereka berhak mendapat pahala dan cahaya, tetapi orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat Kami, mereka itu penghuni-penghuni neraka. اعلموا انما الحياه الدنيا لعب ولهو وزينه وتفاخر بينكم وتكاثر في الاموال والاولاد كمثل غيث اعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الاخره عذاب شديد ومغفره من الله ورضوان Ketahuilah, sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurauan, perhiasan dan saling berbangga di antara kamu, serta berlomba dalam kekayaan dan anak keturunan. Seperti hujan yang tanaman-tanamannya mengagumkan para petani, kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti, ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridoannya, dan kehidupan dunia tidak lain. سابقوا الى مغفره من ربكم وجنه عرضها كعرض السماء والارض اعدت للذين امنوا بالله ورسله Berlomba-lombalah kamu untuk mendapatkan ampunan dari Tuhanmu dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan rasul-rasul-Nya. Itulah karunia Allah yang diberikan kepada siapa yang dia kehendaki. Dan Allah mempunyai karunia yang besar. Ma min fil ardi wa la fi illa fi kitab illa fi kitabim min setiap bencana yang menimpa di bumi dan yang menimpa dirimu sendiri semuanya telah tertulis dalam kitab Lauh Mahfuz sebelum kami mewujudkannya sungguh

dan tidak pula terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong dan membanggakan diri. Yaitu orang-orang yang kikir dan menyuruh orang lain berbuat kikir. Barang siapa berpaling dari perintah-perintah Allah, maka sesungguhnya Allah Dia Maha Kaya, Maha Terpuji. لقد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وانزلنا الحديد فيه باس شديد ومنافع للناس فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز <envelope> Sungguh, kami telah mengutus Rasul-Rasul kami Dengan bukti-bukti yang nyata, dan kami turunkan bersama mereka kitab dan raca keadilan, agar manusia dapat berlaku adil. Dan kami menciptakan besi yang mempunyai kekuatan hebat dan banyak manfaat bagi manusia. Dan agar Allah mengetahui siapa yang menolong agamanya dan rasul-rasulnya walaupun Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat, Maha Perkasa. Walaqad arsalna Nuhan wa Ibrahim wa ja'alna fi dhurriyyatihim an-nubuwwata wal kitab faminhum muhtad dan sungguh, kami telah mengutus Nuh dan Ibrahim, dan kami berikan kenabian dan kitab Wahyu kepada keturunan keduanya. Di antara mereka ada yang menerima petunjuk, dan banyak di antara mereka yang fasik. قَفَّيْنَا عَلَى آثَارِهِم بِرُسُلِنَا وَقَفَّيْنَا بِعِيسَى بْنِ مَرْيَمَ وَأَتَيْنَاهُ الْإِنْجِيْلَ واتيناه الانجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رافه ورحمه ورهبانيه ابتدعوها ما كتبناها عليهم ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فأتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون kemudian kami susulkan rasul, -rasul kami. Mengikuti jejak mereka, dan kami susulkan pula Isa Putra Maryam, dan kami berikan Injil kepadanya, dan kami jadikan rasa santun dan kasih sayang dalam hati orang-orang yang mengikutinya. Mereka mengada-adakan rahbaniyah, padahal kami tidak mewajibkannya kepada mereka. Yang kami wajibkan hanyalah mencari keridoan Allah tetapi tidak mereka pelihara dengan semestinya. Maka kepada orang-orang yang beriman di antara mereka, kami berikan pahalanya, dan banyak di antara mereka yang fasik. Ya ayyuhalladhina amanu attaqullaha wa aminu birasulihi yu'tikum kiflaini min rahmatin.

Niscaya Allah memberikan rahmat-Nya kepadamu dua bagian, dan menjadikan cahaya untukmu. Yang dengan cahaya itu, kamu dapat berjalan serta Dia mengampuni kamu, dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. لئلا يعلم اهل الكتاب ان لا يقدرون على شيء من فضل الله وان الفضل بيد الله, وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء Wallahu dhul Agar ahli kitab mengetahui bahwa sedikitpun mereka tidak akan mendapat karunia Allah jika mereka tidak beriman kepada Muhammad, dan bahwa karunia itu ada di tangan Allah. Dia memberikannya kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah mempunyai karunia yang besar.